diawali Mizumi dengan rekannya yang sedang bekerja sebagai polisi penjaga bumi. Lalu tiba-tiba datang kapten mereka si Pak Tua, dan sang kapten bertanya apakah situasi bumi aman, sambil bertanya pada Mizumi kenapa kepalanya diperban. Mizumi pun jawab baru bangun dari sakit bos. Di saat mereka bertiga lagi ngobrol, lalu tiba-tiba ada gempa yang ternyata ada tembakan monster mata yang menghancurkan gedung di kota tersebut. Dan Mizumi pun minta kepada sang kapten untuk mengejar monster tersebut. Meski sang kapten dan rekannya melarang, namun Mizumi tetap berangkat. Lalu di depan si monster pun Mizumi menembaki si monster itu, namun tak berguna. Lalu Mizumi pun berubah menjadi Ultra Woman, dan pertarungan pun terjadi. Meski Ultra Woman sempat disetrum oleh si monster, namun pada akhirnya Ultra Woman pun berhasil menghancurkan si monster itu dengan ilmu semburan laser saringannya. Di lain tempat diperlihatkan Raja Monster marah karena monster kirimannya hancur, dan dia pun berencana pergi ke bumi untuk menculik Mizumi si Ultra Woman dan memberikan pelajaran. Adegan berganti di mana Mizumi sudah terikat dan tak bisa apa-apa. Dan si Raja Monster setelah berdebat dengan Mizumi, lalu dia mengeluarkan cakar mautnya ke Mizumi hingga baju Mizumi robek-robek, dan adegan enak-enak pun dilakukan sang raja. Dan Mizumi pun setelah selesai enak-enak, lalu tiba-tiba datang dua rekan Mizumi untuk menyelamatkan Mizumi, dan Mizumi pun terlepas dari sekapan si Raja Monster. Dan di sini si Raja Monster pun bilang kalau di bumi sudah ada monster yang sudah dia kirim untuk hancurkan kota. Sambil dengan gaya sombongnya si Raja Monster pun menghilang. Lalu Mizumi pun di sini dia membuka rahasia bahwa dia adalah si Ultra Woman dan memperlihatkan kacamata ajaibnya kepada dua rekannya itu. Dan dua rekannya itu kaget karena tak menyangka kalau Mizumi adalah Ultra Woman. Dan Mizumi akhirnya berubah menjadi Ultra Woman, dan pertarungan melawan monster bibir dewer pun terjadi. Di sini si Ultra Woman kewalahan karena dililit tentakel dan semburan lendir dari si monster nowhere. Dan si Ultra Woman pun ditembaki laser oleh si monster dan pura-pura pingsan. Di saat si monster lengah, lalu Ultra Woman pun langsung menyerang si monster hingga hancur dikarenakan Ultra Woman kelelahan.
Ia pun jatuh terkulai lemas, tak berdaya. Di saat itu lalu si Raja Monster pun mengambil kesempatan untuk melakukan perampokan mengambil air susu kental manis dari goa sakti si Ultra Woman. Meskipun si Ultra Woman di saat itu ingin melawan tapi tenaganya lemah, akhirnya dia pasrah dan menyerahkan air susu kentalnya di bombardir si Raja Monster, dan adegan penuh dengan alunan suara Nizumi pun dimulai. Dan setelah perampokan air susu kental dari goa sakti, Mizumi pun selesai. Si monster pun bahagia. Namun si Ultra Woman di sini di sisa umur sebelum wafat pun mengucapkan kata perpisahan kepada dua rekannya itu. Lalu Ultra Woman pun wafat alias modder, dan dua rekan Mizumi pun sangat bersedih atas kematian rekannya itu. Lalu film pun tamat. Sate 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 sate.